enak tuh mengguburan mungkin betulnya. Ya enak santai. Ya ada ngadem marane gini. Ngadem. Kok ngadem mah? Ngadem pikiran. Kenangan kan gua buhan. Munya kenangan. Sudah sama yang gua ngadem. Sim dua utang ya munya. Masih beli utang ya pada Pak. Utang pada Pak. Arporobu ya wira. Ter. Jangan pengenian beli maupun ya. Ya kemungkinan tuh. Sulit pengen kemungkinan kalau ya pengen-pengen pisan kan Mas. Oh kayak pembangunan kan terwana. Ya lah kamu di zaman di Belanda wong pada bohong. Mikiri banget dia kok kelan. Mikiri tuh kawe. Mohon-mohon bergeder gua. Bergeder. Mikiri banget dia angel. Mikiri kondangan. Iya. Sekian. Ya pada banyak nah nih nonton-nonton dia lah sekitaran buat 30 tahun atau ketahuan dah kemungkinan di atas merdeka. Iya, merdeka apa? Merdekaan. 30 tahun dah. Ya Allah. Pengen kena ketanggapan barang sih. Ah. Tapi kan tujuannya mung kanggo ori ori apa? Ya terusan siar dengan kayak. Ya, pengen ta kesenian kan digawe kanggo dakwah. Walaupun awalnya memang hiburan rakyat, dilawas-lawas kan dari media dakwah. Oh sedurungnya kamu siar kok sebenarnya hiburan ini ya. Di sana. Ya kayak misalnya tari topeng, ya tarian, terus apa pirang-pirang lah, wayang. Wayang di sana pengen. Cuma pengen wayang beber. Jadi durung bentuk wayang kayak keren paten yang. Beber gua apa kon tadi? Jadi wayangnya digambar nih kulit. Gambar misalnya lakonnya apa kin? Bima karo Arjuna misalnya digambar. Itu lagi di beber bae. Itu lagi cerita dalang yang mau konon bae. Jadi, wayang golek kan nyar-nyar juga. Wayang golek kan nyar-nyar. Ini dermayu anak wayang golek. Karena wayang papak. Kuskun asli dari wong dermayu wayang papak. Wayang papak. Wayang papak. Sehingga wayara Niki Ahmadi yang masih kurip kayaknya sampai sekian. Yang kok bukatan anak waktu yang mana itu orang? Ada kan sih kak, sing sering ditanggap, ning wong lor kak. Apa? Sintren. Sintren. Ya sintren nanya nana secara. Sintren nana. Jadi jangan mengenai sintren. Berarti kemungkinan ketahuan tahapan termasuk anak sejarah apa ya? Ya anak sejarah ya bu sejarah berkaitan dengan sejarah mitos atau sejarah yang berkaitan karena sejarah pendirian. Ya kayak termasuk sintren kan berarti anak mitos ya pengenin. Anak ceritane. Akhirnya dikenang digawe kesenian kayak Sampiong misalnya pengene ya Samukdong ya. Iya nah sejarahnya diabadikan ya di kesenian pirang-pirang emang dikembangkan bayamen yang akan lebih tampilan lebih bagus ya termasuk sandiwara pengen lagi zamannya Belanda pun muncul sebenarnya sih sandiwara juga iya pengenarane ku tonil sandiwara saleku. Iya dudu sandiwara. Jadi kesenian drama, pementasan drama, nyeritakake kenapa ku ana tonil, ana aparane ketoprak Prangja Timur, ana ludruk. Cemacemna digawaning Dermayu. Asale sising daerah apa Suranenggala. Cerbon. Cirebon, Surat Tenggara. Cuma memang petangan bulan mulai. Ya, cuma pemrakar saya memang sing ngake wong Dermayu, wong atus semono. Nah, ning Dermayu iku kesenian sing model kaya konon pertunjukan drama, ya kaya tonil kaya apa ku diarani mesres pengen. Mesres. Bahasa niku mesres. Bahasa Belanda. Oh, Belanda. Iya. Yang buat apa mesres kuartine? Anak sing ngarani miswar, anak sing ngarani mesres. Jadi sandiwara jangan bengen. Ya anak Istanbul, anak macam arang. Itu memang media dakwah pengennya. Oh, dakwah bareng. Iya, dakwah. Kun ku muncul sekitar tahun 1900-widak. 1900-widak. Sing diceritakan kan biasanya babat-babat Cirebon, babat Dermayu berkaitan isine karo misal sejarah desa asal usul desa kian asal usul desa kian sing babat babat itu babat Cirebon babat kian
khususnya perjuangan-perjuangan wong sing ana ning Kabupaten Dermayu Cirebon. Walaupun ya kadang-kadang ana cerita mana-mana kene gedhe ana Sunan Kalijaga. Tapi Sunan Kalijaga ning Cirebon yo. Ya daerah Kalijaga kan ning Cirebon. Oh pernah main ning Cirebon. Ya justru daerah dakwah Sunan Kalijaga ya main ning Dermayu. Walaupun asal-usulnya sing Demak ya. Dudu. Sing Kadilangu. Kadilang. Kadilang kan Jawa Tengah. Kabupaten apa ini? Kabupaten Kadilang. Itu Demak. Sering kali jaga aku ya termasuk. Ya kayak lagi sini nih, kayak peninggalan lah. Tapi ya barang sini Cirebon nggak ya kayak peninggalan kayak Sunan Gunung Jati, Syekh Siti Jenar kan lebih. Oh ya pernah, anu kak, deleng nih kalau daerah Kalijaga memang bener petilasannya. Iya. Jadi biasanya daerah pun kuana telung daerah. Ning Cirebon, Jawa Tengah, bae ning Cirebon arene Kalijaga, ning Jawa Tengah ana Kaliwungu, ana kali apa manis sini. Jadi singaran kali-kali ku perwujudan Betara Kala, Dewi Kali. Nah, pun ku biasanya tempat-tempat wong pengen kumpul ngadakaken upacara arene Pancamakara. Jadi upacara Pancamakara itu sing apa sing anak-anak itu biasanya golongane penganut Siwa Tantra, Tantra Yana. Jadi pengen anak ajaran Siwa sempalan arane Tantra Yana. Nah, tempat kumpulnya diarani Kesetra. Upacarane arane Pancamakara. Kemudian diganti ning wali dadi Molimo. Ini Pancamakara. Jadi kumpul wong bunder baris ning tengah-tengah disiapakan kabeh kinana madat metuna ana apa masya tumbal-tumbal hutan ritual luru sakti sing tumbal-tumbal. Iya ya bakal tahap awal sih masih kelas cengkres gini. Ya menginung arak terus madat kulaun zaman sekini mabok kayak sabu mohon kayak ganja madat pesta berarti. Iya madat terus maituna berhubungan seksual satu sama lain gantian. Jadi kan gua tujuannya supaya par karo sangyang karo sing gawe jagat judulnya tamukono nasinya tadi wasil. Ya memang dari dulu pun sudah meyakini bahwa ketika kita mau menghadap sang maha ini maka harus dibebaskan seluruh kebutuhan-kebutuhan duniawi. Kenapa kon mangan dipit mangan biasa ni iwak patemu. Dan pengen masin dipangan ki iwak paus. Pokoknya panganan lah. Nah tujuannya supaya nutup nafsu sing berhubungan karo badan. Nafsu mangan, bari ilang nafsu mangane dup warga kan dipit mangan. Simumaku. Ya urang ning kono. Kumpul bareng mangan dipit nganggo ilang ke nafsu weteng sampai tekan wareg. Minum. Nah, baru tes kungkung setelah nafsu weteng wis laka, nafsu pengen mangan memangan melakap. Dari nafsu syahwat. Berhubungan. Akhirnya berhubungan. Nah, setelah kuwen masih ana maning nafsu sing kudu dibuang, akal karena pikiran kan bisa ngacuakan semedi. Makanya mabuk dipit to tenan. Apa? Bari ilang akal. Ngeri yo, ngeri tuan nih. Jadi ketika semua pemenuhan terlengkapi lima hal itu nafsu kini terlengkapi dahus semedi tapa tujuannya moksa. Moksa ku apa? Moksa ku artinya pindah ning alam sejen alam kelanggengan dari dewa kita. Ngasih gagal diarani Betara Karang. Jenglot kan. Nah, gagalan. Sing gagal moksa, jadi jenglot Betara Karang. Tapi yang ana cerita maning bahwa Betara Karang ya, sejen cerita maning bahkan yang cerita calon arang kan kun termasuk jin Badara Wuhi kun. Ya ana sejen maning cerita maning. Ya kaken versi ya. Baka menekaken ne karena wis bisa moksa. Moksa harus pindah alam kan beli bisa. Anggalah kesing gagal, maka diganti. Akhirnya tujuannya dadine raga sukma.
Iya. Untuk mendapatkan raga sukma, jadi bisa ngetokakan sukma sing raga. Kau ilmu ini dari dibagi dari patang macam ilmu mungkin raga sukma. Tergantung tujuannya, Pak Toneng. Apakah tujuannya raga sukma pengen luru duit? Berarti arane ngepet. Oh, berarti asal usulnya singgono. Jadi bakat tujuan raga sukma ini pengen luru wadon, diarani pelet. Kemat. Pelet. Et kapan sih ngepet, pelet. Tapi bakat tujuan yang ngelarani uang orangnya santet. Nah, jadi satu model ilmu. Ilmu raga sukma di bisa repital. Sampai sekian masih. Ya masih tinggo. Tapi sekian kan jarang sih nguasai KP penuh. Ya makanya dukun-dukun ritualnya ya aneh-aneh. Nasing kudu mateni uang mangketi, ya nasing sampai mangan uang kan anak kanah ritualnya. Ya kayak Sumanto pengen kan ceritane. Oh iya. Sumanto jeresi lagi ritual mukul. Iya. Mangan bangkai kok. Mangan kubun. Nah semakin tinggi tingkatan pancamakara emang. Ya kesetrae. Sejen maning. Ari mau tadi mangan daging iwak. Diganti nggak daging manusia. Oh, kalau sini ningkat ilmu. Iya ningkat. Sing mau nengin arak ganti nengin getih. Itu. Iya, terus ningkat terus makanya setelah munculnya aliran tantra yana kini, akeh penculikan di kampung-kampung. Akeh wadon diculiki. Ya kanggo persembahan. Iya, kanggo upacara kuwen. Akeh sing diculiki. Makanya, tapi ngelawannya beri wani. Karena rata-rata pengikut aliran tantra yana kini itu kaum-kaum wong keraton kabeh, wong kerajaan. Oh, wong gedhe ana apa? Sing lakone mongkon wong gedhe. Wong gedhe apa? Kayak contohnya misalnya lamun ning museum karena Raja Mula Warman misalnya. Ya gambare ka ngadek ning sor iku tengkorak mulu. Iku menunjukkan kasta di tantrayan wis dhuwur. Sakramangan wong. Sing akhir acara. Ya jarane termasuk cakrabuana. Wa langsung sang iku pengennya ya melu kesetra malah jadi pimpinan kesetra makanya gelar cakra itu cakra kan artinya puteran pancamakara itu kesetra karena muter wong ini upacara yang muter ya kayak yang talilan kan tapi kan si muter ini tengah-tengah ya di didangan ini tengah-tengah sehingga ngurituan yang tengah nah makanya walang sungsang kemudian digelari cakra buana itu karena melu mongol pimpinan kesetra pernah ada misalnya sakti yang kuana ceritanya misalnya dibuang pas buangnya priwe sampai ditinggal nakabe kok ketemu karo siapa ke anak ceritanya sebenarnya tapi yang kau maning lah kedawan kalau diceritakan kok kesetra nah setelah munculnya para wali Sunan Bonang misalnya Sunan Bonang pengen dakwah keras yang daerah Kediri kok ya senggolan mereka karo golongan kini ribut wae kalau golongan kini iya lamun sekilu kayak anu ta. Kulo ane ormas-ormas. Ora. Dewe kan nang ono kita tek. Wong kendel arek iki. Are sekil ge anu kulo ne. Akhirnya Sunan Bonang karena dakwah tidak menyentuh ke masyarakat ditarik dipindah. Dipindah ning daerah Tuban. Mone kan ning Kediri, dipindah ning Tuban ning daerah Bonang. Ngene sih ngomong daerah Lasem. Disebut Sunan Bonang. Nah belajar dari pengalaman yang Kediri, terus Sunan Bonang merubah metode dakwah. Jadi kaya kesetra maning Sunan Bonang. Sunan Bonang maka julukannya Pangeran Nyakrawati, ya cakraiku. Tapi cakra yang berbeda. Arikan ma tantrayana, arikin ma cakrane engko sing sekine disebut kenduren. Apa kondurin? Ya kan durian itu kayak orang baritan ini sakinnya gitu? Iya, muter diganti daging manusia ini diganti karena daging ayam bekakak ayam anak tumpengnya ya yang kok anak-anak nulik apa pun kayak sajen gak? Tumpeng kenapa kok tumpeng bentuknya yang sore gede yang lucu kenapa orang bekakak ayam kenapa anak doge siji kenapa anak pitike orang bangun rumah kenapa anak tebu anaknya ini perlambangan anak apa? Mau sih kayak ari wong Jawa kok ngarani sesuatu pasti ana maknanya. Cuma kadang kita yang ngerti.
ya kapan-kapan diterangkan masalah sajen. Ari kan si sandiwara kan. Sandiwara ku jarene mah lamun gong ya kudu mengkenen. Iya. Kayak kending kudu mengkenen. Anak anu makna-makna iman ya. Ya barama ya mbu pengene tadi mana nih beli. Iya. Cuma menekakene bisa jadi mana filosofis. Eh gulono kita wong sing sekin kene perlu dibedah. Perlu. Masalahnya sampe bahaya beli gak? Aja senggol-senggol. Senggol-senggol pacok. Kan ini bedare kan mending beli perlu. Yakin mah jare, jare tadi. Ning sejarah sandiwara dipit, pengene arane mesres atau miswar. Mesin mesres lah yang jelas, mesres. Nah pun ku pertunjukan ngomong masyarakat hiburan pengen, hiburan masyarakat menampilkan drama. Cuma akhirnya setelah meletus Arab terjadi pemberontakan masyarakat Dermayu Cirebon ning Belanda, ning zamannya Pangeran Suryanegara atau Pangeran Jayanegara atau Kesultanan Pangeran Kanoman Papat. Sandiwara ku jadi media propaganda mesres ki. Karena pejuangan mencar gini. Anak Ki Bagus Rangin, anak Kiai Sakroni atau Bagus Serit, anak Kiai Kien kan nyebar kan mah. Ning setiap daerah kan nyebar. Nah kanggo mai weru kapan mulai nyerang, kapan mulai melakukan strategi kan angel nyebarkan informasi ya karena mata-mata Belanda pirang. Maka diselipakan ning kesenian mesres. Diselipakan ning kono sandiwara ku ya. Iya mesres ku. Maka kemudian disebut sandiwara. Apa ku sandiwara? Ya sandi ku artine kalimat rahasia. Ya kata sandi ku kunci, ya, kunci ya, sandi ya. Ya. Rahasia. Wara itu ya wara, pemberitahuan. Jadi ning kesenian sandiwara akhirnya nganggo nyampaikan apa kalimat kata-kata rahasia sing disampaikan para pejuang ning pelosok-pelosok. Sumbernya biasanya dicopot ning Mujarobat. Primbon, Mujarobat itu primbon. Mujarobat. Iya. Mujarobat ku singkatan. Singkatan sing apa? Singkatan sing Mujahid Poro Ahlul Bait arane Mujarobat. Oh. Ahlul Bait itu maksudnya wong-wong kraton, wong kraton-kraton. Sing Cirebon. Makanya isinya kan tanggal semene jam semene mendem kunir nggo dadi emas. Karena nama kau nunggu, ya. Padahal sudah isyarat maksudnya. Ya cok caca akan mendem kunir tuli wacanunya mas ada di masa. Karena kan sebenarnya kode-kode rahasia. Jadi yang bukan masang ranjau, bukan apa tanggal semene. Jadi usahanya dewa yang kita mencoba. Nah disampaikan melalui kesenian sandiwara. Ya, mesres kuning Pangeran Mangkunegara pitu kuno, sing meresmikan nama sandiwara. Keseniane ngono. Berarti ning waktu zaman semua salah satu strategi ngau lawan perang karo Belanda ta? Iya. Kuwi terjadi ada perang Kedongdong daerah Susukan. Susukan Cirebon, ana desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, maka disebut perang Kedongdong. Tapi ditulis ning buku sejarah ning sekolah. Ya mau buka cekin mau ditulis. Pengen mah ditulis sejarah jadi seakan-akan wong Dermayu Cirebon ku durung pernah melakukan perlawanan. Karena jare kan sejarah selalu ditulis karo pemenang. Waktu pun kan Belanda sing masih menang. Yeah. Sehingga padahal si Belanda mengalami kerugian besar kan mau. Waktu semua. Iya, kalah telak karena gerilya sistemnya. Sampai tekaning 500.000 gulden aja lah mesekin pirang miliar lah. Sampai njaluk, iya, sampai njaluk bantuan Portugis. Nyerang iya, nyerang golong kene. Sehingga sampai ditangkap Pangeran Suryanegara. Dibuang. Setelah ditangkap Pangeran Suryanegara, 5 hari malah nambah nemen, akhirnya dijokot maning. Nah, maka kemudian Cirebon dipecah, katanya. Dipecah. Yakin mas sejarah kelam Kasultanan dipecah, koyo ana sing mlayu ning Pagebangan, ana sing Kanoman, ana sing Kacirbonan, ana sing Kasepuan, tapi ya kok mau urusane wong kana lah. Sejarah mau kono. Kanggo ngrusak perjuangan masyarakat Dermayu Cirebon. Ya ditangkap iki bagus sarang ini akhirnya kena ketangkep. Ketangkep.
termasuk perjuangannya Parmin kan kowe. Cak sembung apa tenang. Heeh. Cak sembung. Arane Parmin. Arane Parmin. Berdung coy. Cak sembung arane Parmin. Dawur asli. Dawur Parmin. Wong parean. Dudu Cak sembung prima. Parean. Ya om sih. Remai sih. Sugar coy. Wong parean remai arane Cak sembung. Nah, jadi memang sandiwara kesenian karena setelah zaman perjuangan Mari sampai zaman tahun Jepang, sandiwara tetap di dalam media propaganda. Jadi ceritanya bagus-bagus akan Jepang, mungkin enggak. Iya. Karena masyarakat senang sini kesenian kan. Nah, puncaknya dibubarkan sandiwara itu tahun sekitar 65 ketika meletus PKI. Dibubarkan sandiwara karena ada di media propaganda partai-partai punya. PNI Marhan yang nganggu sandiwara, media kampanye ini PKI yang nganggu kuen, media cuma ada tipis ya iya, karena kesenian sih paling diseneng akhirnya dibubarakan sandiwara karena dianggap penyebab menyebarnya komunisme, wah komunisme di masyarakat terus kayak wartawan gak? Siapa? Ya, ngurus sandiwara ya koran lah TV lah TV dan teman-teman. Nah baru kemudian sekitar tahun 1971 sijian sandiwara urip maning dengan tampilan berbeda kayak kelir ya gitu. Anak kelir ning kien ya terus tokoh-tokohnya kan anak irengan, anak abangan iya anak buta anak buta orang hilang-hilang pun buta iya nah. Sandiwara buta mulu kumbe iya kudua anak kandung biar saya benar-benar tahu sandiwara anak-anak walung bapak tapi apa ya lawan cakupan besarnya kan anak limang bapak pertama kan biasa gagalan gagalan gagal lawan dicokot bahasa Indonesia gagal kan berarti beli sita ya gagal kok nama gagalan berarti kan di bahasa Indonesia kan buat orang gagalan bahasa Jawa ayo apa bapak ayo apa bapak ya singkatan gagalan itu maksudnya gage-gage enggalan lana nuka, wong ayo gak pada teka liar mulai sandiwara gage enggal gagalan disingkat gagalan gage pada enggalan gagalan terus gagal pada kumpul kan dah mucuk gitu lipat ya nu pucuk kan yang gripit terus kameramennya harap gancil lu mucuki biasanya diisi karo taris rimpi mucuki setelah mucuki baru mancing nih cerita nih cerita ya ceritanya mau di sini sampai sekian tetap babat ya sejarah berdirinya desa berdirinya kian biasanya sandiwara terus anak bodoran tapi zaman sekian mas sandiwara mokon be ya mokon hutan ya terus mucuki terus mucuki itu buta raden dipit tapi tadi tulen nembang mulu wis ya karena memang butuh saweran. Saweran seneng bakal wis metu Raden. Raden. Raden pusing sih daripada pusing yuk luru hiburan sih. Nembang itu sadar. Bocoran nih. Keamanan wis pada garing. Anak irengan anak garingan. Ai garingan abangan. Abangan biasanya mewakili wong-wong sing masih nyembah kesangyangan. Kesangyangan biasanya identik karya Tantra Yana Mau, aliran Siwa. Maka irengan? Irengan ini mewakili kalangan Islam. Makanya anak Sunan lain. Irengan, gua anak. Ini daerah dan bisa Ninggar Jati. Kuningan? Iya, ini Kuningan. Mbuli Ninggar Jati apa ini waduk? Ini waduk Dharma. Bakal beli ini Dharma Loka, ini Ninggar Jati. Anak kuburan, Sunan Irengan. Pun kumurid ya Sunan Gunung Jati. Nyebarkan Islam daerah Kuningan karena Sunan Irengan mungkin di Joko Cingkono saya dengar til. Nah sing fan sing toko sing bloli ilang nih sandiwara kan buta orang buta ya iya karena ada buta utat buat ya buta aku betul sih artinya buat setan kawan-kawan jadi ini ya iya hari ini cerita sandiwara kan ya buta ya setan. Setan ya. Pimpinan setan lah ning. Pimpinan setan kurang koyo tak karo gede. Mitene beli batana. Anu buta kan. Ya orang paham e.
Matuga. Kaya dia terus tangan ini. Pasti bu. Kegiatan. Apa untuk mencak? Iya. Ya ribut aku perlambang pemimpin. Nang wedhe sih ya para. Ya kenang di wedhe ini sih. Jadi pemimpin aku di wedhe ini nih masyarakat. Makanya diperlambang kan karena wujud sing gede ini, badannya gede, suaranya gede, orang apa tenang. Iya. Itu menunjukkan bahwa pemimpinnya kudu berwibawa. Berbadan besar itu maksudnya berbadan besar. Ya badannya gede itu artinya wong sing duwe jabatan, sing duwe kuasa. Karena gede, suara gede yang buta suara cilil kelucu. Karena suara gede. Endung mian. Ya dudu endung mian sejen maning. Lawan buta suara cilil. Kayak buyut. Endung mian. Jadi ngomong berwibawa karena suaranya gede. Nah, pakai tangan melaku si jindubur. Ya melaku nih buta kan hati-hati lah kak buta sung melaku nih buru-buru. Dia atur kayak pas. Ya kunku ya perlambang maning patoneng bahwa sing dadi pemimpin niku yen mlaku mlaku kudu ngati-ati. Mlaku iku maksude membawa kepemimpinannya ya harus berhati-hati. Makane mlakune dolok, tangane siji ning dhuwur, sitine pasti ngesor. Nah iku artine sing aran pemimpin niku siji kudu sambung maning ning dhuwur maksude sambung karo pangeran. Tangan sijine perlambang kudu sambung karo masyarakat. Jadi kudu komplit. Tapi banyak yang muka. Iya, sambung pangeran, sambung masyarakat. Artinya buta, buta, buta. Kane? Kalimu, oh, nah, yo, apa kan tadi? Kandung biasa sih sih main. Aku langsung tobat biasa. Nah, ya artinya pemimpin kudu sering tobat, kudu sering introspeksi diri. Ya lah kasih tanda tobat begini si buta dewa. Ya kan perlambang pemimpin. Jadi kudu sering sadar, sering istighfar, sering nyebut pangeran. Pemimpinnya kudu sambung karo pangeran, kudu sambung karo masyarakat. Kudu dadi manusia langit, kudu dadi manusia bumi. Manusia langit ya artinya wakal ngibadah, manusia bumi ya sosialnya tinggi. Makanya buta sering tobat. Setan siji-siji sing sering tobat ya buta. Betul, oke. Tobat. Tobat. Lawan ya Raden. Eling pangeran. Meskin mah sing ado sing eling pangeran kadang-kadang wong main. Jujur wong main. Jujur bakal. Anuk main nyebut kan. Ya Allah. Pengalaman ning kal. Astagfirullah. Astagfirullah. Salah. Salah banget cerita. Ya bate wong Jawa barang itu. Mendukin kedosa liya. Inget kok. Ya, kan contoh makane saya wong Jawa iki. Saking sebenarnya sih mateng wong Jawa aku. Mateng apane keyakinan karo pangeran aku mateng. Sampai nglakoni sing dosa padahal sih lagi nglakoni dosa. Asih banget ya. Digelem. Iya, sine, Mak. Wis pakenen ana maling misalnya. Nyolong wedhus tuli dipangan. Haram beli. Haram. Haram. Gelem beli lawan maling mau kau makan daging kirik. Wah, gelem mau maling. Pada sih pada haram. Haram ya. Tapi beli gelem nih. Malingnya mau jauh. Wanita tata kerama. Masih dua, masih dua i. Masih megang. Oke, diharam makan yang masih dua i malu ya. Diharam makan pangeran. Pada sih pada haram ya. Bagian wedhus yang nyoli nyolong. Cuma karena neng jero pikiran yakin. Ya bapak, kirik ya najis yang jadi haram dipangan padahal sih daging pedes singkolinya lo gak haram waduh ya haram ya tapi lo milikiin yang... karena orang di ya mau jawab biasa ya memang Pak Teneng nah, lanjut mas sandiwara sandiwara gamelan melan gamelan sampai judulnya kan kupas tuntas sandiwara jadi gamelan sih orang sandiwara Pak ning wayangan gamelan. Ya musik pengiringnya sandiwara ya jadi kayak gamelan ya. Gamelan itu biasanya ana maknanya mana gitu. Perlambang tapi iya. Suling misalnya. Ya. Yen wong urip iku kudu gake eling. Suling kuwi. Iya. Ya wong jam ya mbukun sapa sing mayano kuwi. Cuman ya pas barang iya, ya kene wae. Suling perlambang yen wong urip iku kudu gake eling.
bakal kendang karo kecrek. Ya bakal krungu suara ten gak kita tandang. Aja sekar pedewek uripe. Kendang ku yen ibadah gak kita tandang, kecrek urip aja sekar pedewek. Iya. Bakal bonang. Apa sih bonang apa pengen? Bonang itu perlambang lanang. Sing lagi nyekel pemenang, aja sewenang-wenang. Arane perlambange bonang. Bakal sarone perlambang wadon. Iya, aja gampang suudon, aja gampang ketuwon. Are perlambange saron. Saron kusing bunder-bunder gak kaya bonang tapi lebih cilik katanya. Bakal kening apa kuno. Sat najan kelayang kloyong dudu saron bonang kening gong gong najan kelayang kloyong aja calang colong gong gong, gong. Gong. Iya bah kening ya pada kar suling mau ya sing gak ke eling cilik suaran ya iya paling kening basi menyong kening ya sebenarnya anak perlamangnya kape yang kok anak tembang kian tembang kian pirang-pirang tembang kilaras tembang ya makna tembang juga kan pirang-pirang ning Jawa kan dibagi pak telung tingkatan tembang tembang iya ana macapat ana tembang apa tengah tembang tengahan ana tembang gede tembang macapat dibagi pitu iya ana mijil ana sinom ana megatru ana parijata ana pitu dibagi pitu nah pising biasa dinggoning aparane dalang-dalang macapat sing akeh ya karena lebih mudah dipahami ning masyarakat umum kalau wis tembang gede iki sing paham ya golongan wong katon biasa kalangan katon mengede tembang tengahan ya wis kalangan bangsawan bakal macapat karena bakal macapat artinya ceritanya uang manusia urip sehingga wis cilik sampai tekaning mati ya mijil mijil kan artinya pas lahir engko ana cerita di lah kakek yang berarti menak nane sing diwara ku dikunak nang ngomong media dakwa iya ya mbu menak nane sih yang hiburan hiburan doang doang ngawur malah ceritanya ya tekane mbu kadang-kadang ora tutup ora nyampe lu hampir kenang sawiran yo ya pengen ta dipikir ku cerita durung kagak kan ora mari sing luar sampai syukur sampai subuh tot pengen sampai subuh kita ya wis jam loro kok mari pakai aku ngomong ya tutup wis ngumpul ora kasaweran sih beli ya sejen bae hebat yang Jawa lah tapi Buddha lu ana makhluk ke beli man maksudnya ana jenis makhluk ke beli ya laka laka kun ku asli nih tapi ngene ku sebutan Buddha Banaspati Banaspati terus apa Denawa Kenderuwo sih terus Pekakasan apa ku Kenderuwo pengen itu sebutan nganggo golongan mau kesetra mau kak wong penganut Tantrayana mau karena pegawaian mau sih nyolongi buang makani manusia kan yuk kayak setan kan tapi lah ke jenis makhluk ya kan buta yang... ya hari jenis pribadi buta kan nyala ya hari jin kan bisa malu rupa beraneka warna-warni apa cuma senang aneh mas pasti dibahas senang aneh mas permoni ya di temonannya kan macam-macam jin kan bisa hayalannya wong buta ya buta tadi digam makanya setan kan beda-beda main di Amerika ya lah ke buta ke buta Dracula. Lompan dong, lompan. Kalau orang Cina ya pampang. Lah, kakak ada. Beda-beda. Pocong, ada pocong masalah orang Cina. Ya misalnya, di Amerika nak buta singgahnya ke, Cina singgahnya yang rupa buta, melayu Amerika. Ya bukan dipotong karena mah, karena beli wedi sih. Ya kayak setan karena di gambar ini ya beli weding ini, ya makanya. Jin kan mengondisikan tempat. Ya, sing dibedeni apa? Jin kan dibedeni model pokoknya ya kayak onon. Ya misalnya bukan Amerika di Poto unik kan. Unik. Nah, satu orangnya kan ini kan itu ya lah. Kan beda-beda bentuknya kan.
Budak bagi sekian mah kamu bodoh kan. Iya. Budak dicopot endah sih. Jadi kan kayak banyak kan di sini gitu. Istilah kamu di ini. Jadi ya itu lupa lah. Ini zamannya coyo ya sering kali nih sendi baru ke sore coba kian lah. Istilah kamu di ini. Kalau mau sih dari sandiwara aku dari dia kamu ibu, kuyon, kuyonan doang lah. Padahal sih tujuannya kan tontonan dari tuntunan, ya pengen pun sih, ya kayak wayangan dari tuntun. Padahal pada tuntunan nggak langsung dicerut itu cerut tuh cak. Iya cerut, ya apa bahas sebenarnya? Pada apa ya? Ya pakai diketuk. Iya langsung dicerut nih cak, cerut. Ya dari anak setan darulah. Plan-plan gimana? Pandoman. Pandoman. Ya nak Dracula napa? Setan yang anak. Karena setan kene man ning Jawa mau wong melarat-melarat setan dadi kan sejen. Pakaiannya beda. Tongkat Dracula kan kok bagus juga pakai dia. Bagus pula. Jas pakai Mercy. Oh, jas. Mau jas. Motornya Harley. Motornya keren. Barang kena kor. Ah kan yang kelamin yang panguk. Tolong. Berpolong ya. Iya, ulur re. Ya, setan melarat sih. Ya jin misalnya Arab kan bagus-bagus. Emas ora. Genai yang ning kendi, ining kan enggak teko emas. Jin tomang. Iya, Aladin. Ya ning Aladin yang keren-keren. Sepatu wan jin enggak. Orang yang jauh berburu sepatuan. Jenengnya kan beli. Maksudnya pelut, pengumput. Setan melarat. Setan melarat. Singa ada setan melarat. Kayak jin, ya kayak setan yang wong Cina kan pampir. Tapi sebenarnya sih setan gua kayak wong Jawa kenal setan, kenal penghuni-penghuni pinggir kali. Misal kali ada penghuni ini. Pojok pinana pengundi wong Jawa sebenarnya. Kun digawa sing campak. Digawane sing ora kenal. Ora, pengen tidak mengenal itu. Iku digawane pendatang sing Vietnam, Vietnam Selatan. Campak jare pengen ning berkutan. Digawane ning Indonesia kita. Iya, sing anak-anak sing main, pengen kan Islam mulu paten nang mana? Jual Vietnam mono. Iya. Digawane sekalian gawa tradisi ne, Bli. Akhirnya wong Jawa mengenal sing aran nyajen. Mai suguhan niku wong Jawa pengen langka. Iku tradisi sing kana di kawame. Pokoke di basa sajen yo kowe ana bae kune. Kalangan ku. Iya, alangan. Ya, tapi kone. Bisa berubah lho tekan ning kene iki. Dadi ya jare wong-wong ta. Adat apa bae sing luar Jawa. Iku bakal semenjak Jawa berubah. Rupa apa ya rubah bentuknya carane rubah bentuknya rubah jambu ya kayak misalnya agama Hindu misalnya Hindu kan dewane telu kan Shiva Brahma karo siapa sih jine Sinta Musinta Rama karo Sinta Ramayana kan Rama kan Brahma Shiva Wisnu dewa Brahma artinya dewa aparane sing membuat aran dewa alam. Brahma membuat alam, dewa Wisnu pemelihara, dewa Siwa iku penghancur. Nah, makane sing akeh sing disembah iku dewa Siwa. Sing penghancur kuwi. Iya, ya pada jangan curahkan cepatane. Kulit pilih kun dewa Siwa karo dewa Wisnu. Ya ora, kan tugas dewa dewe. Diadaptasi ning Inggris jadi God. G-O-D itu Tuhan. G kan generator artinya pembikin pembuat berarti kan Brahma O-ne organisator pemelihara artinya dia Wisnu D-ne destroyer penghancur artinya Dewa Siwa ini mirip-mirip barang Dewa Netelu di India majing di Jawa ada di lima Dewa iya anak tambahan Dewi Sri karo Betara Kala. Oh.
termasuk dewa kan ya. Iya. Adaptasi. Jadi asal hidup mau nih telu, manjing nih jauh dari lima dewa nih nambah Dewi Sri. Oh, belum kan. Asli dewa Jawa aku Dewi Sri lu. Motif dewa. Oh, Dewi bisa. Ya, cip... Oh, dewa sih nganu di pari sih. Iya, jadi kan anak kepercayaan terhadap tumbuh-tumbuhan, pemelihara alam, anak sih pemelihara alam lain. Mewakili bangsa jin berkayangan diarani Betara Kala. Sing mewakili alam diarani Dewi Sri. Oh, kan dia Dewi Subura. Dewa dewa kunku, dewa sing sering dipapak kun. Iya. Iya mapak Sri sing. Jadi sing. Ya dipapak ya ditaleni. Taleni Sri mana? Sri mana lagi? Sing taleni Dewi Sri. Melabui. Memang rubah kabeh bakos panjing meneh rubah. Ada tapa bae rubah. Eh pada kono jauh tidak. Iya dadi ku susah dibubarakan nih. Ya makanya lamun ada tradisi dibubarakan. Hilang adatnya. Ya kayak-kayak ini wis ajur apa negara. Lamun adat wis dibuang. Karena wacana kan sing bengen meh. Singe tahun pira sih 96 tapi regeger Indonesia tinggal landas ora. Iya. Arep penerapannya kan di global tapi kan di berhasil. Lawan berhasil ya wis kacau katanya. Cuma nah, karena sementara antara baritan karunjunganku apa beda apa pada baik? Ya, suara tanpa rupa. Iya. Ah, baritan karo Mas No. Baritan karo unjungan. Unjungan. Iya. Unjungan is baritan dipit. Baritan gua ke versi kun Mas Ngo. Ana sing ngomong asal kata sing baridan bahasa Arab. Barit kan artinya adem. Jadi ngomong adem-adem karena biasanya baritan terus panenan. Baring adem-adem awah diadakan baritan, makanya ning pojok-pojok. Biasanya ning perapatan, iya. Baridan. Iya biasanya tahu karena numpang sedekah. Sebenarnya sih sedekahiku, sedekah tumpeng ah. Intinya mana tadi? Iya di kowak beli tulip. Kowak. Kowak. Kenapa sih lagi kowak barang nih? Kowak. Bahasa kowak mah apa kau tadi? Yang kowak sih mau nih bener di kowak. Kau kata nanti nih kowak. Kowak sih. Aneh beli bahasa kowak bu. Nah kalau pandangan agama ya boleh om, syukuran. Tapi anak baritan itu singkatan sing apa kena bubarakan demit lan setan baritan. Ya, makanya dibacakannya tahlilan. Karena jarene tahlil itu sebenarnya awal kali disusun tahlil itu nganggo ngusir. Iya nganggo numbali bangsa jin. Makanya bacaannya kayak bacaan ngusir jin kabeh. Kulhu itu misalnya Nas, Al-Falaq bacaan-bacaan pun kan sih gak ngusir-ngusir setan iya pengennya ditumbal, jarinya tak siak citizen nah sehingga asal usul iya asal usul tali dan cuma menek nah ini digawe gak ngundung kenung mati karena memang isinya ayat-ayat Quran pak, apa-apa dari iya baritan anak sing baritan asal katanya sing berit berit kan tikus artinya upacara supaya ngadakan syukuran supaya sawai dihindarakan sing tikus ya akeh pun baritan apa kok ya asal tujuannya ditata bagus ya orang melenceng sebenarnya tergantung niat ya iya ya terus kan laka sih nyembah perapatan ngelaka nah kalau memang niatnya tujuannya ngawa tumpeng talilan kadang-kadang ada pengajiannya kan dik pengen mah iya cuma sing salah kan mau sing baritan biasanya kalau dangdutan misalnya apaannya ngapain ya kemah ya oknum lah jadi lo bong riayan be sih tujuannya ya syukuran itu ya syukuran di sih karena donga kan mau kon baritan kan